أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا Ayat 25 sampai 28 surah Al-Isra. Setelah Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan beribadat kepada dia, jangan syirik, dan beritah supaya semua anak-anak buat baik kepada dua ibu bapa. Alhamdulillah sudah pun kita belajar dengan beberapa ayat belum pada ni. Lepas tu hadis-hadis Nabi SAW hubungnya dengan anak yang mesti berbakti ataupun taat kepada ibu bapa. Allah Ta'ala sambung ayat selepas daripada ibu bapa ni, iaitu ayat yang ke-25. Allah firmannya, Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Ini kita kena yakin, kemahkung semua dalam hati kita, walaupun orang tak tahu. Pada zahir orang tak tahu katanya hati kita macam mana. Tapi kita kena yakin, Rabbukum a'lamu bima fi sudurikum. Allah fi nufusikum. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya ia artinya Allah adalah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Maknanya siapa-siapa yang silap salah lepas-lepas mari dah, tapi belakang-belakang hari dia mari sesal, teringat perkara-perkara hak tak baik dia biasa buat lepas mari dah, dia selalunya bertaubat, selalu istighfar. Jadi walaupun zahir kalau kita tengok kita tak ada duk berubah gapo ni, tubuh badan kita duk lagu ni 10 tahun dulu hak kita buat jahat, buat karuk dengan kita zamin lah ni supa zahir. Tapi batin Allah Ta'ala lebih tahu. Siapa yang duk buat perkara-perkara hak tak baik, dosa besar dan sebagainya, tapi bila orang tu dia bertaubat, dia sesah, dia kembali semula kepada jalan yang sebenar, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa bagi orang tu. Tapi syaratnya, jangan dia duk cerita ke orang, jangan duk royak, duk berasa kata, oh kita dulu ni biasa buat go tu, buat go ni, duk pergi royak rata. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Sebab tu, setiap orang yang kena sengon, katuk, rahsia, walaupun dia jahat sekalipun, dia mengaku katanya dia tak biasa, dia duk buat benda-benda tak baik. Misal kan, biasa minum arak, biasa berjudi, biasa berzina, biasa buat karuk-karuk. Dia dengan Allah. Menjadi dia dengan Allah. Tak seroyak ke siapa-siapa. Istighfar banyak, minta apung banyak, sesah banyak. Lepas tu jangan duk huon kelab semula kepada benda-benda yang biasa buat lepas dah. Berhenti-berhenti sungguh, tak ada lah. Inilah ayat yang Allah Ta'ala raprakan katanya, innahu fa'innahu kana lil awabina ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun bagi siapa tu? Al-awabin. Al-awabin ni maknanya orang yang kembali, orang yang return, U-turn semula kepada Allah. Klik semula kepada Allah. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia ada terjemuh lagi alik bawah. Ne 2-3.
Yakni kalau kamu orang-orang yang baik, yang mematuhi perintah Allah mengenai ibu bapa kamu. Ha, ni sebab ayat ni dia cium yong dengan ayat ibu bapa. Takut-takut kan? Ada setengah-setengah orang biasa duk telajak dengan mak pak. Diraka kepada mak pak ni adalah dosa besar. Sebab tu Nabi, orang tanya dia dalam beberapa hadis, Nabi jawab lalu, lepas pada al-isyraku billah, maknanya syirik dengan Allah. Lepas pada tu orang tanya, gapo lagi Nabi? Dosa besar. Nabi jawab lalu, uququl walidain, iaitunya diraka kepada dua ibu bapa. Ini kita pun kena teringat sama. Kita dengan mak pak, kita dengan Allah, kita dengan manusia, ingat sama. Eh, aku ni ada kedak salah dengan mak pak. Besok kedak buat gotu gani. Lepas tu sengah-sengah mak pak masih duk ada lagi. Sengah mak pak mati dah. Kadang-kadang pak mati, mak duk ada. Kadang-kadang mak duk apa ni, mak mati dah, pak duk ada. Ini kita tahu sendiri hakikat diri kita. Maka dia hurai di sini, lalu kamu terlanjur melakukan sesuatu yang kasar. Terlanjur maknanya telajak. Jadi lemot, telajak giduk gebuat sesuatu yang kasar terhadap ibu bapa kamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat. Maka Allah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Bertaubat ni maksudnya kalau dia orang tua mati dah lah. Kalau dia orang tua duk ada, kita wajib kena pergi minta maaf dengan orang tua kita. Wajib. Hani bukan katanya, tak apalah nanti tunggu hari raya, nak jabat salam dengan dia, nak kucuk dia, jangan. Hak tu tu hari raya, hari besar dalam Islam, hanya dua hari lah dalam setahun. Lepas tu kita dengan terasa katanya, silap salah dengan ibu bapa ni, boleh katakan anak hari. Hari-hari kalau sekiranya kita berasa katanya kita silap dengan dia, kita boleh miokan sokmo untuk nak pergi minta maaf. Ibu bapa kita tolong doa kepada kita kata. Selik royak kepada mak pak kita. Maaf kepada kita, tolong doa kepada kita. Ya mak pak dengan anak ni ataupun anak dengan mak pak lari tak lepas. Dunia lari tak lepas, akhirat lebih-lebih lagi kau lari tak lepas. Dan mak pak tak reda anak masuk syurga, maka dekat situ. Tak tahu. Kalau tanya pun kita tak tahu kan nak jawab. Apa Tuhan awak lagu mana? Kalau misal katanya mak pak tak reda anak masuk syurga, ada situ. Tak tahu nak hukum. Apa orang ada diraka kepada mak pak ni, dia cerak kena neraka. Bukan katanya dia cakap, orang lain pergi habis dah. Pergi sebab berat dah. Anak ni nak Tuhan nak hukum lagu mana? Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak masuk neraka pun tak. Tak boleh. Dia kena ada hak mana-mana so Allah Ta'ala hukum. Pas orang ada diraka kepada mak pak, dia cerak kena masuk neraka. Walaupun amalan banyak, walaupun kebajikan gotu-gotu ni banyak, dia goliknya Tuhan dia tak buat lagu tu. InsyaAllah Tuhan dia tak buat orang pasal amalan banyak, kebajikan banyak, tapi duduk diraka kepada mak pak. Dia Tuhan tak buat gitu. Supaya dengan Tuhan tak campur juga. Orang dia akhlak mulia, ime dia lemah, tak ada. Ya galiknya orang dia ime dia kuat, akhlak dia mulia. Ni tu hewan jadi kuat-kuat lalu. Ha tu. Pas kita pun cuba-cuba kita ubah semula, yon semula. Aku ada gapo wak kepada ibu bapa yang gapo? Yang silap salah. Ha tu. Saya baca dalam buku Arab ni, buku bahasa Melayu Malaysia, hak dia terjemuh daripada kisah-kisah teladan. Dia ada satu cerita orang di zaman Nabi namanya Al-Qamah. Al-Qamah ni ya pak dia mati dah. Dia ada mak. Dia duduk dengan mak dia, dia baik semua dengan mak dia. Taat, baik, patuh. Umur dia ni
duk di antara apa ni, mula-mula rumah dia dengan mak dia ni duk tak jauh sangat dengan masjid Nabi. Tiba-tiba Al-Qamah pun bila dia muda, dia besar dah, dia rakyat ke mak dia, katanya dia rasa nak berumah eh. Rasa nak berumah. Mak dia pun izin, tak apalah, dah mak pun besar dah, nak berumah. Bila dia berumah boleh bini, dia beralih pergi duduk rumah suku. Tiba-tiba satu hari, dalam kisah ni rakyat katanya, Al-Qamah ni berasa nak makan sekali dengan mak dia. Mak dia berasa suka hati Al-Qamah. Berasa nak makan sekali ni, mak berasa suka hati. Ginilah, mak dia pun sedia makan ni, buat lauk. Gambar katanya, dah anak dengan natu nak mari di rumah. Buat lauk sedap. Tiba-tiba natu dia pun, maknanya bini Al-Qamah tu, buat juga makan ni. Mari capur, mari tok sekali, makan ni hak mak dia, makan ni hak bini dia. Tiba-tiba tengah-tengah duk makan tu, mak dia duk hitam tengok, Al-Qamah tak makan hak mak dia buat. Duk jepuk makan ni hak bini, hak bini buat. Makan, mak dia berasa hati. Berasa, apa Al-Qamah ni? Dulu kat duk makan semua hak mak buat. Latih-latih, buat bini, nampak tak ada jepuk makan ni hak mak buat. Terasa hati dia. Makan ni jadi lebih. Mak dia ada kalau makan sikit-sikit gitu, tujuannya nak jamungnya Al-Qamah dengan isteri dia. Rasa hati lama tapi tak layak. Tiba-tiba satu hari, hari ni takdir Al-Qamah ni jadi gi mati dulu belum ada mak dia. Dekat-dekat dengan nak mati, tak boleh mengucap. Doa tak boleh sebut. Orang yang hidup mengajar sebut la ilaha illallah, tak boleh sebut siapa sebut. Orang kata gini, dia ajak Nabi, boleh jadi Nabi pandai kan nak cara kau Al-Qamah. Ajak Nabi mari. Nabi mari pak acuh duduk. Nabi tanya Al-Qamah ni ada mak tak? Tengok Nabi pergi kat tu lalu dah. Al-Qamah masih lagi dia ada tak mak? Orang kata ada. Mari panggil mak dia mari. Masya Allah. Orang panggil mak dia. Nabi tanya lalu dah. Ni mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Hai ibu, ada ke dah Al-Qamah di aku? Mak dia jawab tanya tak. Al-Qamah ni baik juga. Nabi ku lalu dah. Nabi kata gini, kalau Al-Qamah mati dengan tak boleh mengucap, kita semua nak ambil kayu api nak bakar Al-Qamah. Mak dia bunyi katanya nak bakar Al-Qamah ni, kejut lalu dah. Oh, jangan Nabi, jangan. Nanti kita nak ingat gapo hak salah silap. Mak dia duduk temale, baru teringat katanya, ya besar satu kali. Besar satu kali. Tergurih perasaan dia dengan Al-Qamah. Dengan sebab apa? Ha, makan ni saat ni. Berasa sungguh. Hal lain tak ada berasa dengan Al-Qamah. Lalu itulah, mak itu, Nabi pun rakyat kepada mak dia. Kalau begitu, hei ibu, berilah maaf kepada Al-Qamah. InsyaAllah, sebentar lagi dia akan boleh mengucap. Mak dia pun, Masya Allah, mari dekat Al-Qamah. Duk, nak mati lah. Wih maaf. Hei Al-Qamah, mak teringat ha ni. Jalan lah ni, boleh jadi sebab ni. Kenapa? Mak berasa sungguh Al-Qamah tak makan ni hak mak buat. Dihideng makan hari tu. Bawi maaf pak tu mula hal tu. Mula boleh kecek sebab Nabi duk ada dalam majlis tu. Lalu umuh dia. Alhamdulillah mula boleh mengucap la ilaha illallah. Barulah Al-Qamah mati. Ha ni satu kisah walaupun pandak memberi arti kepada setiap orang anak apabila diraka ataupun buat jadi ibu bapa dia tergurih perasaan. Sebab tu kita dalam ayat ni, ayat 25 ni, bukan arti ha
ibu dan bapa saja, tapi semua tiap-tiap cara dosa-dosa besar yang pernah kita biasa buat dulu-dulu, Allah Ta'ala lebih tahu dari hati kita. Kalaulah kita bertaubat, kita berimeh, serta dengan kita baik pula amalan kita seperti mana Allah Ta'ala raya di dalam suratul Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Orang yang biasa bunuh orang, biasa apa ni, zina, biasa gotu, banyak perkara yang Allah Ta'ala raya ayat belum pada tu, tapi Allah masih lagi buka peluang kepada setiap orang, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, orang tu berimeh serta ngakuat pula imeh dia, wa amila amalan saliha, dan serta dengan beramal dengan amalan soleh, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka orang pasal ni Allah akan tukar daripada hak jahat-jahat biasa buat lepas mari dah, tukar jadi hak baik. Ha ni duduk di rahmat Allah Ta'ala betul-betul ni. Lepas tu duduk di kita sendiri, nak sungguh ke ke tak sungguh, Allah lebih tahu dalam hati kita macam mana. Sebab tu termasuknya dengan ibu bapa kita dan semua tiap-tiap cara hak kita telajuk doa dalam amalan perbuatan kita, kecepatan kita, kelakuan kita dan sebagainya. Eh, insya-Allah saya baca 2-3 ayat sat ni, dia terjemuh hurai se ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.